Satuan Polisi Pamungpraja Kabupaten Batanghari pada Kamis 18 Juli 2019 melakukan pemeriksaan mendadak terhadap kelengkapan administrasi perizinan usaha perdagangan dan jasa terhadap puluhan ruko di kawasan Komplek Bulian Business Center atau BBC. Para petugas memeriksa satu persatu kelengkapan perizinan seperti SIUP dan SITU. Dari 31 unit ruko yang diperiksa petugas, hanya 18 unit usaha yang memiliki kelengkapan dokumen perizinan SIUP maupun SITU. Sementara 13 unit usaha lainnya belum melengkapi perizinan. Meski belum melengkapi dokumen perizinan, pihak Satpol PP sejauh ini baru melakukan teguran dengan membuat surat pernyataan agar pengusaha segera melengkapi izin. Jika tidak segera dipenuhi, maka belasan unit ruko tersebut akan diberikan sanksi tegas berupa penyegelan. Mungkin untuk kedepannya kita akan melakukan penertiban kembali dan melihat perkembangannya dari 13 yang sudah terdaftar ini apa sudah termasuk di daerah tersebut. Harapan kita semoga dari tindakan ini menuju pada peningkatan. Pirdana Atrio, Jambi TV.